Hai, selamat petang dan salam sejahtera. Sekarang jam menunjukkan 17.59 petang. Okey, pada video kali ini saya nak buat satu review tentang satu produk berasaskan makanan. Okey, ianya adalah produk tempatan. Jadi, ini dah. Balik ya. Ini adalah almond chocolate bar. Almond chocolate bar. Chocolate. Harga satu ni RM5. RM5. Expired date dia pada bulan 11/2021 ni. Lama lagi. Boleh makan ni. Ini adalah satu produk halal yang disahkan oleh Jakim. Okey. Ini adalah keluaran syarikat apa? Kokotania Enterprise dekat Petaling Jaya Selangor. Okey. Dia punya coklat pun tak dah mungkin dalam ketebalan dia dalam 1 inci. Dia punya panjang 1 2 kira dalam 3 inci. Panjang 3 inci, tebal dia tu 1 inci. Okey, jom saya pun tak sabar nak makan ni. Oh, dia ada sediakan ni. Untuk memudahkan kita buka dah. Okay, kita buka. Tenang ni. Wih, bau. Sedap. Wah. Ni. Ni dah. Penuh almond apa? Kacang almond. Tak tahu rasa macam mana. Penuh dengan coklat ni. Rasa coklat lah kot. Okay, kita cuba try makan. Penuh rasa coklat. Dah memang dia coklat bar. Terlalu manis dan penuh kerangupan kacang almond ni. Sedap beb. Berbaloi dengan harga ya, ibarat coklat tenaga. Boleh bawa ke mana saja. Tak perlu simpan dalam peti sejuk sangat. Ini satu tak cukup ni. Lap-lap. Pandai dia orang buat. Kan hati ni 3 kali makan ya. Kalau 3 kali suap. Tak boleh diungkapkan dengan kata-kata. Sedap beb. Bila pas makan kena minum air. Ditulislah ini. One is not enough. Kalau bagi aku memang tak cukup lah satu.
sedap. Pandai dorang buat produk. Coco Tenniel Enterprise Ingredient ha. Almond, chocolate, brown rice. Tiga aje. Kalau nak sebut lah. Sedap sangat. Tiga bahannya. Keep cool and dry. Nanti aku nak repeat beli lah. Oh, dia punya berat 40 gram. Kalau RM5 satu ni, mesti dia ada jual kotak dah. Memang ada pun. Saya pernah tengok benda coklat ni viral. Memang ada jual dalam satu kotak. Satu kotak tu saya fikir mungkin dalam 10 kot. Tengok pun ni salah satu dia punya apa produk. Lepas tu ada lagi yang lain. Ada kelapa lah, apalah semua. Banyak-banyak jenis. Boleh tengok, boleh cari lah dalam dia punya Facebook. Coco Tenniel. Coco Tenniel. Dia punya Facebook. Dia punya Instagram pun Coco Tenniel juga. Cari lah, type situ. Coco Tenniel. Tak rugi lah beli. Memang betul-betul full coklat lah. Siapa yang peminat coklat dengan kacang semua ni memang sesuai sangat lah. Nanti saya nak repeat beli ya. Okay. Dengan review yang saya buat ni tadi, moga anda semua boleh cari sendiri rasa. Ini adalah local product, produk tempatan. Kita support produk tempatan supaya lebih maju ke hadapan dan beri apa inspirasi pada orang-orang lain untuk dia utamakan produk tempatan kita. Okey. Dengan itu saya akhiri video ni dengan ucapan terima kasih pada semua saya punya subscriber. Moga anda semua bergerak seiringan. Moga kita boleh saling support dan saling bekerjasama. Saling komen-komen, sembang-sembang dalam tu. Terutama sekali yang YouTuber dari Indonesia maupun dari Perancis pun ada. Ada orang kampung saya duduk dekat Perancis. Memang hebat lah. Yang dari Sarawak, mana lagi, dari Semenanjung semua ni. Okay, moga kita terus sama-sama maju dan sama-sama memberi inspirasi pada semua orang. Okay, jangan lupa like, share, comment and subscribe saya punya channel, biar jadi channel. Okay, mantap, bye-bye.